Hey, what's up, my friend? Welcome back with me, Steven CEO di channel Steven CEO. Woi, mantap tuh. With me, KL. KL, my friend. Dari gimana? From Solo. From Solo, iyo. Kali ini kita akan mereview kenapa kok YouTube Rewind Dunia tidak sebagus yang lain-lainnya. Bukan tidak sebagus. Like-nya bisa sampai 10 juta dan like-nya 2 juta. What's wrong? Mantap, men. Menurut saya, karena T-Series versus PewDiePie tidak dimasukkan. Itu kunci utamanya. Dan mungkin dari komen-komen ya. Itu kan apa? Nyusulnya itu kan barang komen-komen. Maksudnya emang buat YouTube ini, dunianya itu kan melalui komen-komen subscriber, oh pengen gitu. Mungkin penonton marah karena ada yang mengusulkan T-Series versus PewDiePie tetapi tidak dimasukkan. Itu penyebabnya. Tapi bukan masalah jelek, sudah bagus, cuma mungkin pemilihan temanya saja tidak seperti, ya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya lah. Ya itu lebih ke kesukaan masing-masing orang lah. Kalau menurutku ya bagus-bagus lah. It's not that bad, you know. Yes, true. Sebenarnya tuh kita tuh bangga itu. Ada rasa bangga tersendiri ya, El. Karena Indonesia juga termasuk. Indonesia tuh masuk di YouTube event dunia. Dan Halilintar masuk. Ando Vida Lopez masuk. Kita tuh juga bangga sebagai orang Indonesia. Bangga dengan YouTube Rewind Dunia. Mungkin aku dan temanku atau semuanya, kalian juga mungkin belum tentu bisa membuat seperti YouTube Rewind Dunia, maka kita harus bisa menghargai karya orang lain. Itu kenapa alasan kita mereview YouTube Rewind Dunia. Sebenarnya bagus, cuma temanya yang berbeda dan mungkin 10 juta dislike, mungkin T-Series versus PewDiePie ya, tidak dimasukkan itu. Ya, menurut kami sih itu. Ya, okay. Sekian dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Boom.